hari kedua. Ini jalanan dari hotel ke stasiun kereta di Omorimansi. Kita akan ke Shibuya hari kedua. Cukup sepi ya kalau di pinggiran kota gini. Jadi kita lihat kayak kota zombie, nggak ada kehidupan. Padahal ada parkir mobil. Orang-orangnya kemana coba? Nah, sepi banget ini buat orang-orang introvert cocok sih tinggal di Jepang. Ini kalau suka keriaan nggak cocok, pasti stres. Nah, ini jalanan utama. Kalau jalanan utama, walaupun sempit ya, tapi udah banyak warung. Tuh, udah banyak warung. Udah rame. Tuh. Udah ada McD gitu. Udah ada kafe. Karena ini jalanan utama yang ke stasiun. Nah, ini suasana Omorimachi Station. Ada mesin buat beli. Dan kita masuk ke Keikyū Line. Kita naik ke Shinagawa. Jalurnya ke Shinagawa, tapi kita mau turun di Shibuya. Oke, ini masih sepi stasiun di pagi hari setelah jam kerja. Bawa. Ini adalah daerah Shibuya. Metropolitan yang padat. This is Hachiko. Thank you.